bahwa hasil pemeriksaan WGS terhadap 25 spesimen yang terdiri atas 15 orang dewasa dan 10 anak-anak mengindikasikan bahwa 20 orang telah terpapar varian Delta dengan rincian 11 kasus pada orang dewasa dan 9 kasus pada anak-anak. Pokoknya begini ya, apapun namanya, entah PPKM darurat atau PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi untuk menahan diri terhadap keinginan untuk melanggar atau tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak menyadari bahwa protokol kesehatan itu adalah nadi yang paling utama di dalam upaya kita menangani COVID-19, ya tidak akan berhasil. Jadi apapun upaya pemerintah kan mubazir kalau masyarakat ini tidak sadar-sadar bahwa protokol kesehatan untuk membatasi mobilitas yang betul-betul terukur dengan baik, itu satu-satunya sekarang pilihannya. Dan itulah Presiden selalu wanti-wanti. Pokoknya protokol kesehatan harus ditegakkan. Pendekatan koersif penting, tetapi itu bukan segala-galanya dan itu bukan pendekatan yang natural ya. Pendekatan yang natural itu adalah kesadaran masyarakat. Nah, sekarang marilah kita semuanya mendorong agar masyarakat semakin menyadari, paling tidak pakai masker, dan maskernya sekarang sudah double karena ini tingkat ancamannya semakin ganas.